langsung mencampurkannya teman-teman. 1, 2, 3. Nanti kalau sudah 2 jam atau 3 jam itu airnya itu dibuang lagi, diperas ya, dibuang. Nanti airnya buangnya itu di titik yang teman-teman dipancing itu, yang bisa kumpul lagi ikan nilainya tambah. Kena yang gede, kena. Akhirnya kena yang gede. Rabbil alamin. Ini teman-teman yang gede yang kena ini. Oke. Lumayan lah daripada lumayan. Oke, masih maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning Aronyong channel mancing maning. Apa kabar semuanya? Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Kemarin ada yang nanya, Mas, apa sih campuran lumut yang paling jos buat umpan ikan nila? Nah, ini teman-teman, campuran lumut ikan nila ini kemarin saya ada beli. Ini vanili teman-teman, vanila ini. Oh, vanila ini botolannya, ini bentuknya itu cair kental teman-teman. Jadi baunya tuh harum, pokoknya enak, jos. Ini belinya di toko pancing itu ada harganya sekitar 15.000 kalau enggak 20.000. ini vanila tulisannya vanila. Ini buat sahabat mancing yang kemarin itu bertanya-tanya terus, Mas, buatkan dong video cara mencampurkannya, coba dites kalian gitu. Oke, buat sahabat mancing jangan kemana-mana, dan sebelum kita mencoba mengetes SN vanilla ini, mohon dukungannya, jangan lupa pencet tombol subscribe-nya di sini, dan jangan lupa pencet loncengnya ya, biar bisa menonton video saya yang akan datang lagi. Dan buat sahabat mancing yang sudah menonton video saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru bergabung, saya ucapkan terima kasih juga. Dan jangan lupa dukung terus channel Mancing Manding. Oke, seperti apa cara mengelolanya, dan kita akan langsung mengetesnya. Kita langsung menuju lumut campurannya. Oke, let's go. Oke teman-teman, di sini udah saya siapkan lumutnya. Ini lumutnya saya sengaja beli di tempat penjual lumut ya. Satu kantongnya itu 20.000, dan saya beli yang lumut karpet. Jadi lumut karpet itu jenisnya gimbal teman-teman. Oh, bentuknya gimbal kayak apa ini. Pokoknya gimbal lah, tebal-tebal lah lumut karpet, dan dicampur sama lumut halus, jadi biar nyatu ya, biar lengket nanti saat di mata kail teman-teman, nggak mudah lepas saat di air. Nah, ini gimbal ini lumutnya teman-teman, dan ini saya menggunakan vanila untuk mencampurkannya teman-teman. Jadi mencampurkannya itu, ini satu ember air, satu ember ya, airnya setengah, dan lumut satu kantong itu masukin semua. Dan untuk mencampurkannya itu, takarannya itu 6 tetes saja teman-teman. Kita langsung mencampurkannya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tetes saja. Dan untuk bertahannya itu sekitar 2 jam teman-teman. Nanti kalau sudah 2 jam atau 3 jam itu
airnya itu dibuang lagi, diperas ya, dibuang, nanti airnya buangnya itu di titik yang teman-teman dipancing itu, yang banyak ikan nilanya, biar bisa kumpul lagi ikan nilanya, tambah kumpul ikan nilanya. Oke, nanti kalau udah kering, isi air lagi, lalu dimasukin ini lagi, 6 tetes lagi. Oke, kita akan mencobanya teman-teman di sini. Enak ya. Ini kena ini teman-teman. Oke. Mancing maning. Mantap. Kita lanjut lagi. Lari dia. Oh, gak mau. Dibawa kabur sama neng nilanya, teman-teman. Oh, oke. Mancing maning, mantap. Mau dibawa kabur. Oke. Kita lanjut lagi. Bismillah. Kena yang gede, kena. Akhirnya kena yang gede, yang kecil menjauh, yang kecil menjauh, yang gede mendekat. Nah, ini teman-teman, kena akhirnya. Oke, mancing maning, mantap. Ini baru dimakan separoh ya. Oke, kita lanjut lagi. Alhamdulillah. Oh, ini teman-teman, ini yang gedenya kena ini. Oke. Oh, lumayan lah daripada lumanyun. Oke, masih mana? Mantap. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Alhamdulillah, rabbil alamin. Makanya nggak terasa teman-teman, jos pokoknya ini. Oh, jangan lepas. Lagi. Cuman diunyel-unyel aja ini, udah habis umpan lumutnya karena ombaknya udah mulai datang, jadi mungkin bisa dilanjut lagi ya teman-teman. Video kali ini saya akhirin aja, nanti bisa disambung minggu depannya. Oke, jangan kemana-mana, tetap ikutin terus di channel Mancing Maning. Saya akhirin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing maning, mantap, bye bye. Nah, wih, tu Jeffrey.
Widih. Ini guys pemainnya. Mana? Dah. Mantap. Mancingnya mantap. Gila. 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 Besar kali. Ini kalau tas minyak kan, Om? Iya.